Baik, terima kasih rakan setugas kita, Wali dan Atul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, Auda. Alhamdulillah kita bersua kembali ya, menerusi rampai pagi yang kami bawakan daripada daerah Plaid. Bagaimanakah perkabaran Auda pada pagi ini? Diharap semuanya dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu dan semoga kita semua sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala walau di mana saja berada. Auda dari daerah Plaid, saya akan kongsikan satu acara yang akan berlangsung di mana mesyuarat pertama jawatan kuasa takbir tertinggi sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebahagiaan Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-77 tahun ya bagi tahun 2023 peringkat daerah Plaid akan diadakan pada hari ini insya-Allah bermula pada jam 8.30 pagi nanti di Dewan Santap Kuala Plaid. Itu dah ada satu info semasa dan seterusnya apa kata kita beralih untuk mengikuti bahan visual yang telah pun disediakan untuk edisi hari ini. Silakan. Makaka adalah sejenis monyet dari keluarga Cercopithecidae, iaitu monyet dunia lama. Ciri-cirinya antara lain adalah memiliki badan yang tegap dan memiliki ekor yang panjang. Makaka memiliki berbagai jenis dengan ciri-ciri yang cukup signifikan satu dengan yang lainnya. Tubuh makaka ini menjangkau 38 ke 55 cm ditambah ekor sepanjang 40 ke 65 cm. Berat tubuh makaka ini di antara 5 ke 9 kg untuk jantan dan 3 ke 6 kg untuk betina. Makaka cukup popular dan mudah dijumpai terutama di kawasan iklim tropis. Hampir seluruh di keempat-empat daerah terdapat akan haiwan ini yang kebiasaannya digelar sebagai monyet atau ambok. Secara lazimnya, makaka ini juga dikategorikan sebagai haiwan yang liar. Walaupun mereka tinggal di kawasan hutan, adakalanya mereka yang tinggal berdekatan dengan kawasan perumahan akan mengundang kekacauan dan boleh juga merosakkan harta benda, tanam-tanaman dan bermacam-macam lagi. Ini adalah disebabkan pencarian makanan. Kerana itulah, makaka ini suka membuka penutup-penutup sampah dan akhirnya meninggalkan kesan pada sesebuah tempat itu dengan berselerakan sampah sarap di sekelilingnya. Melihat perilaku makaka ini, pasti akan memburu dan menghalaunya dari kawasan mereka berkumpul atau bermain. Malah, dengan perbuatan itu, ianya boleh saja membahayakan diri sendiri. Kerana makaka ini hidup secara berkumpulan dan mereka juga sangat bijak dalam melihat tindak balas reaksi manusia kepada mereka. Kerana itulah, makaka ini tidak boleh diganggu sesuka hati. Sekolah Penaga Seria dengan kerjasama Jane Goodall Institute Singapore JGIS telah mengadakan taklimat keselamatan diri dari haiwan liar. Dengan adanya taklimat ini, dapat lagi memberikan pengetahuan cara untuk mengatasi haiwan-haiwan seperti makaka ini. Antara lainnya bertujuan untuk mengenal pasti akan haiwan itu, termasuklah reaksi dari wajah dan tubuh badan makaka ini sekiranya makaka ini dalam ketakutan, kemarahan dan sebagainya. Dalam taklimat ini, Dayang Sabrina Jabbar, ahli komuniti JGIS, telah menjelaskan bahawa haiwan ini harus dikenali dan dipelajari sedalam-dalamnya. Kerana haiwan ini sudah mempunyai sifatnya yang tersendiri seperti perilaku aktif serta merantau-rantau di kawasan perumahan, lebih-lebih lagi di kawasan buah-buahan. Kerana tempat itulah adalah sumber pencarian makanan harian mereka.
Dalam sesi taklimat ini juga, Dayang Sabrina Jabar telah menunjuk ajar cara menyelamatkan diri dari haiwan liar ini. Antaranya seperti teknik dan gaya bagi mengelakkan dari serangan oleh makaka. Sifat makaka yang sangat aktif dan agresif ini memang sudah semula jadinya. Maka kita sebagai manusia yang mempunyai akal fikiran harus memahami akan sifat dan perilaku makaka yang kadangkala kita tidak dapat membayangkannya. Justru itu, taklimat ini juga telah disampaikan kepada pihak-pihak kerajaan, badan-badan beruniform, sektor-sektor swasta dan orang ramai dalam mengambil tahu akan cara mengatasi haiwan tersebut tanpa membuat sebarang tindakan yang tidak sewajarnya. Sebagai perkongsian bersama, ada beberapa tips atau langkah berjaga-jaga jika kita dihampiri atau menghampiri dengan makaka ini. Jangan memandang ke arah mata mereka. Berjalan ke arah hala yang lain. Berjalan dengan perlahan. Jangan memberi mereka makanan. Jangan melintasi kawasan tempat mereka berhimpun. Dan jangan sesekali mendekati anak atau ibu makaka. Haiwan adalah makhluk Allah juga yang tinggal di sekeliling kita. Kita sebagai khalifah di muka bumi ini harus ada sifat sayang menyayang kepada semua makhluk. Menyayangi haiwan pasti melahirkan sifat yang harmoni di atas muka bumi ini.